ini persiapan-persiapan yang ada di Arafah. Dan jamaah haji sekarang sudah mulai memasuki Madinah Al Munawwarah ya. Nah, ini kesibukan-kesibukan para pekerjaan yang ada di sini ya. Oke, dan saya akan meliput ke sana. Dan inilah kondisi Arafah terkini yang dilaporkan oleh Mas Awi ya. Dan di sini seperti biasa ya, di Arafah sini banyak oleh-oleh ya disediakan. Dan ini nanti semakin hari Jabal Rahmah ini nanti semakin dipadati jamaah haji ya, ketika jamaah haji nanti sudah memasuki kota Mekah. Inilah situasi dan kondisi terkini ya. Mas Awi melaporkan dari kota suci Mekah Al Mukarramah. Kalau yang pengen beli es krim harganya murah. Berapa? 5 rial ya ini. Es krim Mekah. Rasanya makmur. Selamat datang di channel saya Mas Awi. Kali ini saya berada di Arafah, tempat di mana jamaah haji nantinya akan melaksanakan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf. Dan kali ini saya akan melihat bagaimana persiapan wukuf di Arafah ini, atau tenda-tendanya di Arafah ini, menjelang pelaksanaan haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Ini ya persiapan-persiapan di Arafah ini ya. Di Arafah ini salah satu rukun haji ya. Al-Hajju fil Arafah. Dan ini Arafah telah dipasang tenda-tendanya. Dan ini sebentar lagi sudah siap untuk digunakan jamaah untuk melaksanakan wukuf. Ini ya. Assalamualaikum. Halo. Kebhalak, masya Allah. Ini ya persiapan-persiapannya. Persiapan-persiapannya ini udah hampir selesai nih. Tayyib, badan Indonesia ijlis fihina, sah? Indonesia, Indonesia mia alaf. Mia alaf. Mia alaf, ayah, mia alaf, sah? Indonesia. Saur, saur, saur. Ini ya persiapan. Saya ketahui. Ini ya tenda-tendanya di sini ini. Ini biasanya tahan api ini ya. La ada jild al-asad al-asli. Ada badan nar mapi muskilah itu. La nar mapi muskilah. Ayo. Ada api. Jadi ini tahan api ya. Sekarang sedang dipersiapkan untuk dinaikkan ini ya. Ini para pekerja ini dari Mesir ya. Ini yang sudah atasnya sudah jadi. Ya, insyaallah barakallah. Dan ini rencananya tahun haji 2022 ini nanti tenda-tenda ini akan dipasang AC ya. Insyaallah. Ini para pekerjanya telah sibuk. Ini tinggal beberapa hari lagi ini nanti akan selesai. Ini telah dinaikkan ini. Ini sekarang. Ayo. Iyalah, iyalah. Masyaallah. Iyalah, ini ya cara menaikkan ininya ini. Apanya ini? Atap tendanya. Dan atap tendanya ini semuanya tahan api ya, anti api ya. Artinya itu kalau kena api enggak mudah terbakar ini. Ini persiapan-persiapan yang ada di Arafah. Dan jamaah haji sekarang sudah mulai memasuki Madinah Al Munawwarah ya. Sehingga sisa-sisa jamaah yang ada di Madinah di sana disuruh cepat-cepat pergi dari Madinah ya. Sehingga ada jamaah umroh yang seharusnya 5 hari atau 6 hari di Madinah, terpaksa jamaah umroh hanya 3 hari di Madinah dan lama di Mekah. Dan inilah persiapan-persiapannya ya. Masyaallah tabarakallah. Dan ini salah satu, ini yang ngangkut penutup tendanya ini ya. Assalamualaikum. Nah, ini kesibukan-kesibukan para pekerjaan yang ada di sini ya.
Oke, dan saya akan meliput ke sana. Dan inilah kondisi Arafah terkini yang dilaporkan oleh Mas Awi ya. Agar para jamaah haji, para kaum muslimin yang kelak nanti akan melaksanakan haji, gambaran tentang Arafah, tahu ya bagaimana sih Arafah. Dan lokasi ini, lokasi tenda-tenda yang telah dipersiapkan tahun ini tidak jauh dari Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah Arafah ya, tidak jauh dari kawasan ini ya. Saya akan melihat lebih detail lagi ini ya. Dan ini WC-nya ya, toiletnya. Ini toiletnya, ini kelak nanti tempat wudhunya. Ini WC-nya sedang dipersiapkan atau sedang dibangun. Ini nanti tinggal dibersihkan. Ini pintunya sudah ada, tinggal dibersihkan. Nanti sudah siap digunakan jamaah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 kali 2, 20. 20 toilet. Kita akan menuju ke sana. Dan saat ini ada beberapa jamaah yang sedang berziarah ya di Jabal Rahmah. Lokasi ini tidak jauh dari Jabal Rahmah. Jadi lokasi tenda yang kebanyakan digunakan saat ini adalah yang terdekat dengan Jabal Rahmah dan Masjid Namirah. Di mana Masjid Namirah adalah kelak nanti ketika wukuf tanggal 9 Dzulhijjah nanti ulama Arab Saudi atau syekhnya atau muftinya atau kibar ulamanya nanti yang atau Imam Masjidil Haram yang khutbah wukuf nanti berada di Masjid Namirah, salah satu masjid terbesar yang ada di Arafah ini dan hanya buka satu tahun sekali ketika hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti inilah kondisinya, tenda-tendanya ini sudah siap digunakan dan tinggal di bawahnya saja nanti dia diberi hamparan karpet dan insya Allah nanti akan dipasang AC juga di sini karena kabel-kabelnya telah terpasang. Ini sebagai contoh, ini adalah selang-selang kabelnya ya, sudah dipersiapkan untuk tahun ini. Kemudian pokoknya sudah dilengkapi lah. Ini tinggal dihampar karpet, udah siap digunakan jamaah haji tahun 2022. Kita akan mengintip kegiatan jamaah yang ada di Arafah ini karena tenda-tenda ini tidak jauh dari Jabal Rahmah. Saya akan melihat kegiatan jamaah ya yang sedang berziarah di Jabal Rahmah. Dan sekaligus nanti saya akan memberi gambaran kegiatan jamaah haji ketika di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi biasanya kalau kloter pertama, jamaah haji akan menuju ke Madinah dulu. Menuju ke Madinah, kemudian di sana ada kegiatan arba'in ya. Arba'in atau salat 40. Salat 40 arba'in ya. Kemudian nanti setelah di sana 10 hari, jamaah nanti akan menuju ke Mekah. Nah, ketika menuju ke Mekah, jamaah nanti akan mengambil mikot atau mengambil umroh wajib. Mikotnya biasanya dari Bir Ali ya, biasanya dari sana. Kemudian menuju ke Mekah, jamaah langsung melaksanakan umroh wajib yaitu tawaf sa'i. Dan setelah itu jamaah nanti di Mekah istirahat sehari atau dua hari. Kemudian jamaah umroh akan ada kegiatan, biasanya umroh sunnah 3 kali. Kemudian city tour seperti ini ya, city tour seperti ini ke Jabal Rahmah, Jabal Sur, Gua Hiro, kemudian di Musdalifah, Mina. Kemudian sekaligus nanti ada pembayaran dam ya, pembayaran dam atau di tempat penyembelihan untuk menyaksikan penyembelihan hewan dam. Dan kemudian setelah
kegiatan umroh sunnah selesai 3 kali, ziarah Tur Siti selesai, jamaah istirahat dan menunggu datangnya hari wukuf di Arafah. Pesan saya, jamaah harus menghemat tenaganya menjelang hari wukuf. Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita capek. Nah, ini saran dari Mas Sawi ya, banyak istirahat menjelang pelaksanaan hari wukuf, karena ketika nanti pelaksanaan haji dimulai itu akan menguras tenaga kita ya, akan capek ketika kita dari tenda menuju ke jamarat tempat melempar, di sana itu jauh jaraknya ya, kita jalan kaki jauh. Dan inilah aktivitas jamaah yang ada di Arafah Jabal Rahmah ini ya. Ini menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Inilah kondisinya seperti ini ya. Seperti ini kondisinya para jamaah. Ini nanti jamaah haji gambarannya seperti ini ya. Nanti ketika kunjung ke Jabal Rahmah, berziarah ke Jabal Rahmah, sekaligus para jamaah ini nanti bisa langsung melihat kondisi tenda yang akan ditempati ketika wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini hukumnya adalah salah satu rukun haji. Ini ya kondisinya. Assalamualaikum Ustaz. Kaif halak? Alhamdulillah, kayaknya mutawifnya ini ya. Jamaah. Dari mana Ustaz? Kalimantan Selatan. Bersama Mas Awi. Iya. Murah. Hamsarial murah baku. 5 real. Lima real. Ini ya. Ini jamaah asal Indonesia ya. Oh, dari Malaysia ini. Ini jamaah dari Malaysia ini. Ini ya, situasi dan kondisi di Arafah. Mas ambil gambar kita di 1 real. 10 real. Jamaah dari Malaysia. Sedang membeli es krim. Murah. Ini ya, gambaran jamaah haji nanti kelak ketika berkunjung ke Jabal Rahmah ya. Sudah ramai seperti ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini ada sajadah kiswah ya. Sekali lagi kalau jamaah nanti ada yang pesan kiswah Ka'bah warna hitam, bisa nge-DM Instagram Mas Awi ya. Mas Awi ada ya, asli made in Mekah ya. Dan di sini seperti biasa ya, di Arafah sini banyak oleh-oleh ya disediakan. Dan ini nanti semakin hari Jabal Rahmah ini nanti semakin dipadati jamaah haji ya, ketika jamaah haji nanti sudah memasuki kota Mekah. Inilah situasi dan kondisi terkini ya. Mas Awi melaporkan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kalau yang pengen beli es krim harganya murah. Berapa? 5 real ya ini. Es krim Mekah. Rasanya maknyus. Jamaah dari mana, Pak? Jamaah dari mana? Samarinda telah merasakan es krim, coba dirasakan Bu. Masya Allah. Oh, gimana rasanya Bu? Masya Allah, segar. Terima kasih Pak. Ini ya kondisinya di Jabal Rahmah ya. Nanti jamaah haji nanti bisa ketika di Jabal Rahmah bisa belanja seperti ini ya. Karena di sini tuh murah ya. Murah di sini, murah. Karena apa murah? Saya mengatakan murah kenapa? Di sini tidak ada pajak ya, tidak ada pajak. Kalau di toko-toko depan Masjidil Haram sana pajaknya 15% ya. 15%. Maka dari itu ini di Pasar Jabal Rahmah ini salah satu solusi belanja murah di Jabal Rahmah ini ya. Ini menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Atau Assalamualaikum Ustaz. Kaib halak. Ustaz dari mana nih? Ustaz neng di. Neng tibane wong Jawa tibane. Sampeyan ngendi asline? Surabaya. Oh, Surabaya. Piye kabare? Tapi tinggal neng Kalimantan. Oh, tinggal Kalimantan. Samarinda. Yang baru Surabaya. Iya, bodo ya. Lakar santri. Hah? Lakar santri aku arek jemur. Atur nuwun Mas Awi. Iya, sama Mas Awi. Oh, Mas Awi YouTuber. Iya. Alhamdulillah. Ketemu arek Surabaya. Ini ya. Ketemu arek Surabaya. Dan di sini petugas selalu standby ya. Ini ya kondisi di Jabal Rahmah ya.
Ini tadi gambaran ya, nanti para jamaah haji yang kunjung ke Kota Mekah bisa belanja murah di sini. Jadi jamaah yang ingin belanja-belanja di Kota Mekah nanti bisa dicek di channel YouTube-nya Mas Awi. Di sana ada pasar murah, Suka Kiah Lil Jumlah, pasar grosir di Kota Mekah terbesar ya. Itu pindahan dari pasar Ja'fariyah. Ini ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini kondisi di Jabal Rahmah menjelang pelaksanaan haji, pedagangnya semakin padat ya. Tapi sekali lagi, Jabal Rahmah masih ditutup untuk jamaah ya. Jadi jamaah hanya bisa melihat dari kejauhan seperti ini. Seperti ini. Inilah kondisi Jabal Rahmah Arafah ya. Ayo baju 25 100.000. Ayo yang model Alhamdulillah, Alhamdulillah. Murah. Berapa? Baju. Berapa? Alhamdulillah. Ayo murah. Sini. Ini ya, ternyata jamaah di Arafah banyak yang belanja ya. Ini menjelang pelaksanaan ibadah haji ya. Allahu Akbar, walillahilham. Ibu-ibu semangat. Aduh, ibu-ibunya semangat belanjanya ini. Ini ya, ini kalau yang butuh apa ya, cat kuku wanita. Yang bagus mereknya Rani ya. Yang bagus yang asli mereknya Rani. Saya kasih bocoran ini ya. Ini kondisinya yang ada di Jabal Rahmah Mekah. Ini minyak wangi juga dijual ini ya. Baunya menyengat ini. Assalamualaikum Bu. Belanjanya sudah selesai? Sudah ya. Mas Awi ya? Iya. Jamaah dari mana Bu? Samarinda, Kalimantan. Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah. Pulangnya kapan? Tanggal 8. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lihat di YouTube. Aduh, ternyata subscribernya Mas Awi dari Samarinda. Gimana ketemu Mas Awi, senang gak? Alhamdulillah. Aduh, ternyata subscribernya Mas Awi dari Samarinda banyak ternyata ya. Terima kasih Bu. Monggo. Ketuk. Iya, masuk YouTube-nya Mas Awi. Bisa dicek nanti. Oke, siap. Ustaz, gimana Ustaz? Beli murah-murah berapa nih Ustaz ini? 25. 25. Murah-murah. Murah. Jokowi Prabowo. Itu. Minyak wangi kenang-kenangan dari Mekah ya, harganya 25 realan ya. Oke, terus saya akan meliput kawasan ini ya, biar nanti tujuan Mas Awi untuk meliput ini sebagai gambaran ya, yang ingin disampaikan Mas Awi. Jamaah haji nanti kelak kita kunjung di Jabal Rahmah bisa belanja di sini ya, bisa belanja oleh-oleh, tasbih, semuanya itu di sini, termasuk solusi belanja murah di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi banyak tempat-tempat belanja di Kota Mekah nih ya, di depan Masjidil Haram di sana juga ada pasar, di dekat-dekat hotel juga ada pasar, di pasar grosir namanya Suka Kiah Lil Jumlah di sana juga banyak sekali. Kemudian di Arafah ini juga ada, di Madinah juga ada. Tergantung seleranya masing-masing mau belanja di mana. Ini ya, sekali lagi Insya Allah Tabarakallah. Yang jelas di Arafah ini aktivitas persiapan tenda sudah hampir selesai, dan aktivitas jamaah di Jabal Rahmah ini juga banyak sekali. Oke, itulah tadi saya berbagi bagaimana persiapan tenda yang ada di Arafah, di mana di Arafah ini jamaah haji melaksanakan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf. Dan sekaligus di Arafah ini ada yang namanya Jabal Rahmah, di mana di sini tempat pertemuan Adam dan Hawa, dan Rasulullah SAW pernah melaksanakan wukuf dan berkhutbah di Jabal Rahmah. Sekian tayang kali ini.
mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka channel ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali melaporkan dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah.